Dari pembinanya siapa? Kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang tua menunggu. Kita tak pernah menyentuhnya mengucapkan, namun kita sering tahu. Bagaimana kita bisa menjadi penonton, sedangkan kita sendiri tak paham dulu. Persatuan Indonesia.
bijaksana dalam permusyawaratan musyawarah. Pancasila. Tepuk pramuka. Yeah.
tidak bisa memberikan bisa kuliah. Jadi aku tahu. Tapi itu karena kau sebagai jadi mereka yang selalu selalu. Kalau ada sesuatu yang terjadi kalau mereka bukan orang luar, Allah mengingatkan. Kami di rumah tanpa kekuatan daripada milik Allah. Kami miskin tanpa kekayaan daripada milik Allah. Kami bodoh tanpa ilmu daripada milik Allah. Maka kami sesat tanpa petunjuk daripada milik Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah kami, bimbinglah kami sehingga kami menjadi orang-orang yang mulia di sisi milik Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka bi jawami barakati al-Fatiha. Boleh nanti mulai dari kelas 6. Jangan ada yang ketinggalan barang yang sempat dibawa tadi di bawah ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dari bawah dari barang yang gede sampai yang kecil kembali. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Lihat kita, kita lagi yang tadi kiriman dari orang tuanya, kita lagi. Terus tongkatnya nanti kita dikasih kata kafe. Kumpulin lagi masuk ke kolong yang biasa. Ayo lagi, kita bilang kakek. Tongkatnya langsung kembalikan lagi ke semula. Tongkatnya mohon dikembalikan lagi ke semula. Ya. Sudah kembali, barangnya jangan ada yang ketinggalan. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Makasih.